artis 10 tahun Sound District. Bagi saya pribadi, Sound District adalah perjuangan, bersenang-senang, bergembira, dan berkarya bersama-sama. 10 tahun Sound District juga adalah sebuah pergerakan bagi kami bertujuh. Itu memberikan, kita berharap memberikan dampak yang positif untuk lingkungan kita, untuk daerah kita. Karena Sound District bagi saya 10 tahun ini adalah sebuah keluarga yang penuh suka duka. Kita bisa berkarya bersama, bergembira bersama, dan bersenang-senang. Senang rasanya akhirnya Sound District sudah ada di belantika musik reggae, khususnya satu dekade kami ada di tengah-tengah kalian. Suatu kebanggaan saya secara pribadi ada di Sound District Bonorege bersama saudara-saudara saya yang lainnya. Banyak hal yang kami lewati selama 10 tahun ini, suka duka, pertengkaran kecil, tangis tawa bersama, hingga akhirnya kami bisa bertahan sampai 10 tahun adalah suatu kebanggaan tersendiri, suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami. Dan semoga pencapaian ini akan membuahkan karya-karya di kemudian hari yang bisa menyenangkan semua orang-orang baik yang ada di luar sana. Dan terima kasih atas dukungan teman-teman, kawan-kawan, saudara semuanya, hingga kami bisa terus ada dan bisa membuahkan karya-karya selanjutnya di kemudian hari. 10 tahun Sound District Borneo Reggae belum ada apa-apanya. Awal dari pembelajaran baru, langkah awal bagi sebuah band yang ya kita selama ini merasa bukan cuma sebuah band tapi teman, partner, saudara, dan keluarga. Banyak orang-orang yang mendukung kita, orang-orang yang mencintai kita dan kita cintai. Semoga bisa ya berlanjut sampai 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Tapi bukan cuma angka itu yang menjadi patokan harapan kita, tapi prosesnya dari kebersamaan kita dan hasil yang kita ciptakan, karya-karya yang kita berikan kepada teman-teman semua, bukan hanya untuk kami tapi untuk kita bersama. Makna 10 tahun Sound District bagi saya adalah sebagai pengingat bahwa Sound District sudah berjalan 10 tahun dan 10 tahun ini harapan saya pastinya agar kita dapat terus berkarya, pastinya itu apapun dalam perjalanan kami itu, apapun rintangannya, kami selalu berusaha untuk yang menjadi yang terbaik, memberikan musik yang bisa disukai oleh teman-teman semua. Dan satu hal yang pasti, don't stop dreaming. Halo, menurut saya 10 tahunnya Sound District Borneo Reggae ini adalah proses pendewasaan, dimana kita semua mendewasakan diri, mendewasakan bermusikalitas, dimana ini suatu proses menuju kita yang bermusik lebih matang. Harapan saya selama 10 tahun ini kita bisa tetap solid, menjaga rasa persaudaraan, kekeluargaan, jangan pernah merasa puas. Kita harus asah lagi segalanya yang ada di Sound District. Terima kasih. Halo,
South District 10 tahun. Oke, itu waktu yang lumayan lama buat saya pribadi dan teman-teman di South District. Harapan ke depan sih, band ini masih bisa tetap solid, tetap bisa menghasilkan karya-karya yang bagus, yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Semoga kedepannya lebih dewasa pula dalam segala hal, lebih bijak menyikapi segala hal. Semoga pula bisa lebih baik dalam bermusik, bisa tetap kumpul lagi. Selamat ulang tahun buat South District. Selamat ulang tahun juga, Jodanto. Sama-sama, terima kasih. Iya. Yeah. Oke, okay, Abdu. Thank you.
senang rasanya bisa 10 tahun bersama-sama untuk berkarya di musik reggae. Dan malam ini adalah tahun ke-10, tepat 10 Oktober 2014. Dan terima kasih. Sengaja memang enggak pakai MC karena biar berasa deket aja. Maksudnya apa? Biar berasa deket aja dengan teman-teman semua. Dan enggak mampu bayar MC ya, jelas. Ya, mari. Berikutnya ini ada siapa ini, Bi? Ada teman-teman dari Banjarbaru, Sunday High Club, sembari prepare alat, stage dan alat, kita bisa ngobrol-ngobrol. Gimana perasaannya nih, sudah 10 tahun? Kalau dihitung-hitung Fadli yang 10 tahun, saya cuma berapa? 7 tahun, 6 tahun apa? Apa ini ngomong? Enggak, yang sudah 10 tahun. Yang dari awal Fadli sama Nyonyo yang ya, akhirnya nyambung-nyambung. Ya. Ini kalau sukses kita ini ditanggap orang ini MC. Oh iya benar-benar. Kita harus serius ini. Ya. Nanti juga ada kuis yang hadiahnya merchandise menarik. Merchandise edisi terbatas karena ulang tahun. Dan belum. Yang foto kontes masih proses, yang masih mau ikut foto kontes. Ya, kita ngingetin lagi kalau 10. Acara ini juga ada foto sama video kontes gitu. Ya. Apa itu, Bi, foto? Ya, itu bisa berupa ucapan selamat ulang tahun dengan foto atau video. Nah, itu dikirim ke akun Twitter Sound District, dan akun Instagram Sound District Official. Ya. Dengan hashtag. Hashtagnya tanda pagar 10 TH South District. Itu bisa dicek di Twitter South District at South District _. Batas akhirnya sampai nanti jam 10 malam. Sampai jam 10 malam kita lakukan penjurian gitu ya. Ya. Nih, kita ini kayaknya MC tercerdas ini di kenapa nih? Jakarta. Karena tiap MC biasa pegang. Oh, ada link ini. Oh, ada pegang. Oh, ada iya. Ada Solcik ID sampai mana? Ada Weekend Project, ada TK Skuteris Reggae, dan ada kami yang paling keren malam ini. Sorry, padahal banyak band-band reggae di Banjarmasin dan Banjarbaru, tapi mungkin cuma ada 6 band reggae selain kami ya. Nah, itu ada 3 band reggae Banjarmasin dan Banjarbaru, sama ada Catuk Percussion. Ya, didoakan sajalah kita bisa bikin event-event besar lainnya biar bisa kumpul bareng lagi kan semua. Pertimbangannya sih karena waktu terlalu mepet, kalau kita dari siang takutnya capek juga. Mengganggu. Mengganggu keamanan dan ketertiban. Ayo, Mas Jamil, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Boleh ngucapin selamat buat kami juga. Personilnya siapa aja, Mas Jamil? Yang ada saat ini Aris dan Vicky dari Regein yang bantu kita. Terus drumnya Geo, saya sendiri. Sigit. Pas ya. Kita mau ucapin selamat ulang tahun buat SD dan Cacatuk. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Bahaya ini doanya. Ya, Mas Jamil, ini kalau boleh dibilang ya, genrenya ke arah mana? Kalau kita Sunday High Club. Ya. Kita sekarang lagi asik mainin ska sama rocksteady. Ya, sama rocksteady. Dulu terus lagi tergantung mood aja sih, Mas. Tergantung mood ya, Mas. Iya. Masih nunggu siapa lagi, Mas Jamil? Ini ada 2 kecamatan lagi yang kita tunggu datang perwakilannya. Halo, Mbak. Woi, cewek toh? Wah. Di cewek nih. Ready? Wih, kalian cek sudah oke? Siap?
Siap, siap. Jamil mau berdiri apa duduk, terserah. Go, ini ya, stepnya seadanya. Oke. Sambut Sunday High Club. Manajernya yeah. Yang punya orang. Yeah. Ini, aduh, ini kafe-kafe keren banget ya, pas banget, spesial banget malam ini tentunya ya, spesial momen ulang tahun Sounding Screen yang ke-10. Sound apa mas? Salah. Sounding Screen. Kebanyakan memboti juga benar. Sounding Screen yang ke-10 dan tercantum yang ke-4 ya. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman Kalimantan Selatan, buat kita semua dong, iya tang. Nyaring mana tepuk tangan jomblo? Hei gimana? Teman-teman rapat lagi dong. Nih, di kiri masih kosong nih buat jamming nanti ya. Terus di sini juga bisa nyantai. Ke depan dong. Agak ke depan. Tadi penampilan pertama dari Catuk, Cacatuk Perkusian yang Cacatuk Perkusian ulang tahun juga hari ini. Ke-4. Opening, aduh, ya. Pembastin ya. Telat ya? Kenapa? Telat ya? Enggak, tadi aku kesini juga, tapi kamunya enggak ada, belum ada. Tadi juga yang pertama, Sunday High Club, bandnya. Sunday ada ya? Ya, Sunday High Club. Ini sekarang. Ini ada berapa band malam ini kita? Ada 6 band, mas. Coba. Band-bandnya apa aja nih? Yang pertama, ada 6 band sama Sodistik 7. 7 ya? Ya. Kita saksikan penampilan yang kedua, Shot My Paradise. Ketiga ya. Oke. Please. Oh,
kita mau ngapain di selamat hari jadi yang kesini buat Caster Distrik buat RG. Tepuk tangan aja dong. Kalau kita ber-
Dari Jakarta sampai Bali bareng kita, sampai lewat Malang juga, menuju Malang bikin lagu ini. Yeah. Ya, empat
yang bikin ada Reddy, ada Asep, ada Bang Vino, yeah. Ada yang masak, saya yang masak mie. Nah itu ceritanya kita lagi liburan lagi di Nganjuk, lagi di Nganjuk. Enggak, lagi di Nganjuk. Oh ya. Bikin mie. Itu jam 2 pagi kira-kira. Nah itu bikin lagu Menuju Malang. Keren. Bagus ini lagunya. Ya. Bagus banget. Mau ribuin langsung? Langsung. Okay, siapa takut? Provinsiat Sub District Ban 10 tahun yang luar biasa. Yeah.
Sodi dan thank you semua yang ada di sini. Baik, baik, baik. Dari mana, Mas? Dari keluarga baik-baik. Duduk aja ya, lagunya slow kok. Ya, kita bikin syahdu aja malam ini. Bikin syahdu. Oke. Biar yang di belakang bisa nonton juga, bisa nikmati. Iya, banget. Ya. Wow, luar biasa ya. Ternyata audiens responnya luar biasa. Oke. Mas, saya ambil alih ya, Mas. Oke, ambil alih. Sambut ya. Sambut, sama-sama. Terima kasih Mas Steve. Terima kasih Mas Steve. Sami-sami. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih buat orang-orang baik yang sudah ada di sini. Yuk, tepuk tangan dulu dong buat kita di sini. Tepuk tangan buat orang-orang baik. Mantap. Ini lagu yang belum dipopulerkan, baru akan kita populerkan. Lagu baru kita, nanti akan ada beberapa lagu baru yang akan kita proses ini, di album kedua. Apa nih istilahnya, bocoran ya, Bek? Bocoran. Materi album kedua kita. Clue, clue. Ya. Oke, guys. Siap. Guys. Guys apa guy? Oke. Ya. Ini judulnya trilogi. Iya ya. Ceritanya tentang pencarian jati diri, tentang pencarian suatu keimanan atau suatu yang kita rindukan lah, tentang hubungannya dengan kita, dengan yang di atas. Oke ya, selamat menikmati. Kita bikin, coba bikin malam ini yang lebih sadu sedikit ya, biar lebih kena di hati. Thank you.
jogetnya. Makanya duduk aja. Supaya tahu kalau bahwa reggae itu ada rootsnya gitu loh, ada akarnya. Jadi gak cuma yang ngejar temponya cepet atau apa. Ada beberapa lagu reggae yang temponya memang agak lambat. Oke ya, kita lanjut ke lagu yang kedua. Ini suatu pujian kepada tanah air kita Indonesia. Pertama kita punya lagu Indonesia Damai, ini kita punya lagu Indonesia Indah. Sungguh indah Indonesia gitu. Sungguh kita harus bersyukur bahwa kita ada di sini. Kita harus jaga Indonesia biar tetap indah. Ya, Power Borneo, Set All Borneo. Salah satu ya. Ini satu juga lagu. Jadi kalau ada yang mau joget, kepalanya aja joget-joget sekali. Thank you.
bahkan menjaga. Haruskah kita hanya demi yang maha hingga semua tiga jari we'll be right back.
lagi sedikit. Distrik. Terima kasih. Terima kasih. Lagi. Ini kita enggak pernah lihat lagi. Lagi. Tepuk tangan buat Cecatuk Perkasa. Tepuk tangan buat Cecatuk. Thank you.
Sound District. Terima kasih. Terima kasih. Ini kita nggak pernah lihat sekali lagi. Tepuk tangan buat Cecatuk Perkasa. Tepuk tangan buat Cecatuk. Halo, di sini Andi Studio mengucapkan selamat ulang tahun buat Sound District yang ke-10. Semoga tambah sukses, tambah sering-sering latihan di studio kita. Oke. Selamat hari jadi yang ke-10 buatnya Sound District Borneo Reggae. Semoga semakin solid, jaya selalu, rezekinya semakin nambah, dan juga bisa menjadi yang dibanggakan. Hidup Borneo Reggae. Ya, selamat ulang tahun untuk Sound District Borneo Reggae yang usianya udah 10 tahun. Ya, semoga dengan nantinya album kedua ya bisa nasional ataupun internasional lah. Ya. Peace bro. Halo. Saya Ardian Kamal dan saya Alvana Enda. Kita dari Sore Lampir di Banyak Masih. FM di Radio Indonesia keren banget. Dan kita berdua mau ngucapin selamat ulang tahun buat South District Borneo Reggae yang ke-10. Yeay! Yeay! Tahun gila banget ya Allah. Yang pasti harapannya dan juga wish-nya buat South District Borneo Reggae makin mantap. Makin mantap, makin bisa menggemparkan banyak masyarakat Indonesia ya. Makin kece ya di Banjarmasin. Iya dong. Bang Happy semuanya keren. Oke deh kalau gitu, selamat ulang tahun buat South District Borneo Reggae yang ke-10. Hai South District Borneo, selamat ulang tahun yang ke-10. Semoga semakin kreatif, inovatif, dan terus maju dalam musik reggae Indonesia. Selamat ulang tahun. Oke, happy anniversary buatnya South District Borneo Reggae yang ke-10. Semoga makin bisa mengedukasi kawan-kawan dengan lirik-liriknya yang bagus. Terus juga semakin liar dan sukses selalu untuk mengharumkan nama Tanah Borneo. Halo, aku Rara. Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Sound District Borneo Reggae yang ke-10. Semoga bisa ngeluarin album lagi, ditunggu juga album keduanya. Kirim-kirim ya ke aku yang ada di Pulau Sumatera sana. Lagu yang favorit dari album yang pertama itu adalah Gadis Indonesia. Pokoknya lagunya tuh bikin semangat terus dan motivasi banget buat cewek-cewek Indonesia. Sukses terus Sound District. Dadah. Oke, kami dari ini mengucapkan selamat ulang tahun buat yang ke 10 tahun. Harapannya apa harapannya? Semoga tambah sukses, tambah maju, tambah kaya. Oke, terima kasih. Dadah. Yoman gak nih, Yoman gak? Yoman. Kami, Cecatuk Perkasa, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk South District Borneo Reggae. Semoga yang diinginkannya tercapai. Amin. Ditunggu album keduanya lah, buannya lah. Basah-basah bibir ini basah. Saat bibir ini kau kucup mesra.